Oke, so what's up guys, kembali lagi dengan Classic Blue dan welcome to My Sims 4 Season 3. Oke, kita akan mulai dari season 3 dan di sini karakter utama kita bukan si David, bukan si Mike, melainkan anak-anaknya mereka ya guys ya. Mereka di sini yang dimaksud adalah si Mike, Mickey sama si Milka. Oke, mari kita kenalan sama generasi baru ini ya guys ya. Kalian bisa tebak manusia ini guys. Ini siapa? Coba kalian tebak. Oke. Nyaris benar guys. Ini si Alex guys. Ini Alex guys. Besarnya kayak gini guys. Ini saya buat tin ya. Oke, next. Yang ini kalian tahu pasti siapa? Ini Hero Mobile Legend guys. Ya guys, Alucard guys. Nice bukan? Ya sama lah kayak kakaknya si Alex ya, sipit-sipit gitu guys. Dan yang ini siapa guys? Kalian tahu lah, yang tiga bersaudara itu guys, Alex, Alucard sama Alazel guys. Widih, sinar mataharinya memang mantap ya guys ya. Bikin dia bercahaya guys. Waduh, ganteng banget guys. Mereka ini trio blonde ya guys ya. Waduh, pirang semua ini rambutnya guys. Oke, kita lanjut ke karakter perempuannya guys ya. Kalau yang ini kalian pasti tahu siapa guys ya. Ini gabungan antara gennya si Lex Carrera sama si Milka. Kulitnya kayak bapaknya, rambutnya kayak bapaknya, kelaminnya doang kayak ibunya ya guys ya. Perempuan, baru juga teen. Dadanya udah gede aja ya guys ya. No 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 no. Waduh. Kalian tahu sini siapa namanya? Ya benar banget guys. Ini namanya si Atta guys ya. Gedenya kayak gini guys. Waduh. Saya aja kaget coy. Lumayan ya guys ya. Cantik coy. Hitamnya itu nggak hitam-hitam banget ya, tapi hitam-hitam manis gitu ya guys ya. Wede, hitam-hitam manis coy. Dan kalian tahu pasti ini siapa guys? Yang paling terakhir guys. Kalian pasti bisa lah nebak ini guys. Ini anaknya Miko Ojo sama si Mickey. Waduh, putihnya kayak si gini ya, kayak si Mickey. Rambutnya kayak si Mickey. Matanya sampai kayak Mickey coy. Warna hijau. Waduh. Oke, ini saya nggak buat baru. Ini saya asli ngambil dari anaknya langsung. Saya agak gabungin gitu berlima. Mereka langsung saya jadiin remaja ya guys ya. Oke, let's go aja. So, mereka di sini akan mengarungi season 3 kita di keluarga Blue ya guys ya. Mohon maaf bagi kalian yang nunggu-nungguin keluarganya Mike, Mickey sama Milka. Karena mereka sudah berakhir zaman ya guys ya. Ini adalah generasi barunya guys ya. Tolong diterima dengan baik ya guys ya. Lagi pula mereka ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya guys ya. Waduh. Jadi mereka akan mengisi season 3 untuk keluarga Blue ya guys ya. Blue Family ya, Blue Fams. Oke. Dan asal kalian tahu di sini itu tempat gini guys, rumahnya si David dahulu saya bongkar, saya buatin rumah yang baru guys. Kalian mau tahu rumahnya kayak gimana? Ayo kita buatin sinematiknya guys ya. Stop guys, sinematiknya segitu doang. Karena apa? Jeng jong. Zong guys. Baru luarnya doang saya buatin guys. Ini rumahnya masih kosong guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys. Saya akan ajak kalian berkeliling ya guys ya. No. Saya baru nyiapin segini doang guys. No. No. Nanti saya akan buatkan basement juga. Ini lantai pertamanya. Lantai keduanya masih kosong juga. Waduh, oke saya pulin dulu ya guys ya. Nah, seperti ini guys, desain rumahnya guys. Saya buat sendiri dan ini juga belum jadi guys. Jadi belum terlihat bagusnya seperti apa guys ya nanti ya. Jadi secara keseluruhan, rumah baru mereka itu seperti ini guys. Nah, seperti ini guys ya. Belum jadi ini coy, slow aja coy. Santai-santai, belum jadi. Slow aja ya guys ya. Nah, mereka tuh pada ngapain dah tuh. Oke, pada kesempatan kali ini kalian mungkin
jangan terlalu berharap banyak ya guys ya, karena di kesempatan kali ini mereka akan cuma perkenalan saja pada kalian ya guys ya, dan mereka di sini cuma berkenalan saja pada kalian ya guys ya, dan di sini mungkin mereka lagi ngapain gitu dah. Pokoknya nanti mereka bakal tinggalnya di sini ya guys ya. Waduh, ini saya pakai resolusi high guys, mungkin agak dikit nge-lag kali ya, tapi ini saya nggak pakai resolusi medium kayak video-video saya sebelumnya, soalnya saya udah ganti gini ya guys ya, udah ganti VGA, jadinya saya berani pakai high walaupun FPS-nya kurang stabil di ambil angle seperti ini guys. Oke, nice banget ya guys ya. Oh nice, jadi kelima remaja ini yang akan mengisi keluarga Blue ya guys ya. Kenapa ya si Alex nih, dia merasa jenuh kali ya. Ini waduh, Ata tiba-tiba gitu aja glitch. Oke, jadi ini ya dia guys ya, keluarga Blue-nya guys. Jadi yang kalian nanya-nanyain keluarga Mike bang, keluarga Mike, kalian yang request keluarga Mike, jadi nggak ada ya guys ya, udah berakhir. Nanti mungkin sesekali saya akan ajak kalian untuk lihat keluarganya si Mike ya. Waduh, mereka itu pada ngap kemana itu coy? Saya kira si gini Alucard di sini. Wah, ternyata orang lain ini guys, rambutnya sama-sama pirang guys. Kocak. Dicari-cariin ternyata mereka di sini guys. Ngerumpi guys. Astaga. Astaga. Alex nih ngapain coba? Waduh. Ini saya desainnya kayak gini, orang untuk pakai hiasan doang guys, bukan kolam, malah di pakai kolam renang sama mereka guys. Ya ampun. Ini si Alucard mau nyusul nih. No Alucard no. Lu mau ngapain Alu? Alucard? Oh enggak guys. Mau selfie dia guys. Waduh, ini pada gila ini anak-anaknya si ini. Ya ampun. Saya buatnya ini untuk hiasan doang guys. Ini maunya untuk jembatan gitu guys, jembatan, dan di samping-sampingnya itu ada kolam besar guys. Nah, seperti itu maunya guys. Desainnya malah dipakai. Kocak banget guys. Jadi di sini masih kosong juga guys. Mungkin sekarang saya akan buatin gininya dulu ya guys ya. Dan kalian juga nggak perlu lihat prosesnya juga guys, karena bakal terlalu banyak banget ini guys. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Kalau kalian masih ingin lanjut dari keluarganya ini, silahkan kalian komen di bawah ya, dan silahkan tulis di kolom komentar kalian mau keluarganya siapa selanjutnya. Kalian sudah tahu kan pilihannya kan, Rag to Riches, Ricky Nara Series, Alof, keluarganya Asex, sama keluarga vampir ya guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan paling terpenting adalah subscribe guys ya, karena subscribe adalah yang paling terpenting guys ya untuk kemajuan channel ini guys ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Always creative guys. Bye bye.